Tahukah anda apa yang berlaku jika bumi berpusing 2 kali lebih cepat? Kita semua tahu bahawa putaran bumi mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu pusingan. Tetapi, apa akan terjadi jika bumi berputar 2 kali ganda lebih cepat? Apa akan terjadi pada kehidupan di bumi? Penting bagi kita untuk mengetahui bahawa bumi berputar pada kelajuan yang berbeza dan ia bergantung pada tempat di mana anda berada. Jika anda berada di garisan khatulistiwa seperti negara kita, Malaysia, kelajuan bumi berputar ialah pada kadar 1,670 km per jam. Jika anda berada lebih jauh dari garisan khatulistiwa, maka lebih perlahan lagi putaran bumi yang dialami. Apa yang berlaku jika ianya berputar lebih cepat? Yang pertama, apa yang kita akan rasakan ialah sedikit penurunan berat. Ini adalah kerana tekanan bumi di garisan khatulistiwa adalah lebih berat. Jadi, jika berat anda 70 kg, ia akan berkurang menjadi 69.5 kg dan ia akan melibatkan semua berat yang berada di khatulistiwa. Berbeza pula di kutub utara. Jika berat badan anda 70 kg, maka penurunan sebanyak 500 gram iaitu bersamaan dengan setengah kilogram akan terjadi. Sebelum itu, kesan yang paling ketara adalah satu hari mempunyai hanya 12 jam sahaja dan tahun akan digandakan menjadi 735 hari setahun. Oleh sebab itu, kita memerlukan kalender baru dan setiap seorang di bumi akan memerlukan jadual yang baru termasuk jadual harian seperti tidur, kerja dan waktu rehat. Seperti contoh, waktu tidur 4 jam 2 kali sehari. Haiwan di seluruh dunia juga akan terkesan dan perlu menyesuaikan diri, terutamanya haiwan yang memburu pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini mempunyai separuh masa sahaja dari kebiasaan. Selain itu, angin di khatulistiwa juga akan dihalakan jauh ke timur dan akan menghasilkan ribut taufan yang laju dan lebih ganas. Tetapi, perkara yang paling teruk akan berlaku pada bumi sekiranya putaran 2 kali ganda ini terjadi ialah air di lautan akan tertumpu di khatulistiwa dan akan surut di bahagian kutub dan ia akan menyebabkan bencana serta banyak negara yang akan ditenggelami air seperti Ecuador, Colombia, Venezuela, Brazil, Indonesia, Singapura dan termasuklah Malaysia. Ratusan juta manusia akan berpindah ke bahagian utara atau selatan. Hanya puncak tertinggi seperti Gunung Kilimanjaro yang terletak di Tanzania kemungkinan akan selamat. Malaysia akan menjadi negara yang sukar untuk mengharungi bencana ini. Ia disebabkan oleh udara di Malaysia menjadi lembap dan ini akan menjadikan ruang udara Malaysia menjadi kabus yang sangat tebal dan padat. Dalam pada masa yang sama, ini juga disebabkan oleh kadar hujan yang lebat dan berterusan. Gabungan bencana ini dengan ribut taufan yang baru akan menjadikan negara Malaysia di dalam keadaan yang sangat bahaya. Akhir sekali, bagaimana dengan sistem teknologi di dunia? Ya, semua sistem satelit akan mengalami gangguan teknikal. Ini termasuk siaran satelit TV, GPS dan komunikasi. Semua ini akan berlaku jika putaran bumi berputar 2 kali lebih cepat. Ada kajian mengatakan bahawa 4.4 bilion tahun terdahulu, bumi berputar 4 jam sehari. Pada zaman dinosaur, bumi berputar 20 jam sehari. Putaran bumi tidak mungkin akan laju pada masa hadapan kecuali ianya berlaku di luar kawalan kita. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jumpa lagi.